Okey kalian, hari ini Ana akan terangkan kepada antum semua apakah kebaikan tadabbur ayat-ayat nikmat syurga terhadap golongan remaja. Nantikan dan saksikan video kami. Apakah itu tadabbur? Tadabbur ialah proses pemikiran mendalam, penelitian dan penghayatan terhadap isyarat daripada ayat Al-Quran setelah memahami maksud ayat menerusi tafsir. Tadabbur juga dapat menyingkap rahsia, mukjizat dan tuntutan sebenar Al-Quran. Tadabbur juga hanya digunakan untuk ayat Al-Quran. Sebaliknya, perkataan hanya digunakan untuk proses yang sama terhadap perkara yang lain iaitu tafakur. As-Suyuti pada tahun 911 Hijrah menyatakan bahawa tadabbur melibatkan penelitian mendalam yang membabitkan unsur hati. Hati yang serta-merta tunduk mentaati dan hasil daripada tadabbur dapat menambahkan iman dan penghayatan amalan. Apakah kebaikan tadabbur? Kajian dan tadabbur terhadap Al-Quran sentiasa menghasilkan penemuan kepada keajaiban Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang menjadikannya mukjizat yang terulung yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam surah As-Sur ayat 34, Allah SWT mencabar musyrikin Quraisy untuk mendatangkan kata-kata seumpama Al-Quran. Kata-kata seumpama Al-Quran. Dan Allah SWT berfirman yang bermaksud, kalau tidak, maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang falsa dan indah seperti Al-Quran itu. Jika betul mereka orang yang benar dakwaannya. Bahkan huruf Al-Quran, frasa dan ayat-ayatnya sentiasa mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tak mungkin manusia akan dapat menukar ganti kedudukan, bentuk bahkan setiap perkataan dan juga huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Mesti anda semua tertanya kan apakah itu bentuk-bentuk nikmat di syurga? Jom saya terangkan kepada anda semua. Terdapat beberapa nikmat di syurga. Antaranya ialah nikmat melihat Allah SWT. Ingat tak lagi bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ada sebut dekat syurga nanti penghuni-penghuninya muka dia sangat bercahaya. Sebab apa? Sebab mereka dapat melihat Allah SWT di syurga. Yang kedua ialah buah-buahan di syurga ni bila kita makan memang kita takkan perasan berapa banyak kita dah makan sebab terlalu lazat, terlalu sangat sedap buah tersebut. Yang ketiga ialah sungai di syurga. Banyak juga tau sungai dekat syurga, antaranya sungai susu dan sungai arak. Sungai arak ni walaupun kita minum memang takkan mabuk. Hebat kan kuasa Allah? Yang keempat ialah bidadari syurga. Semua mesti dah tahu kan? Ketua bidadari syurga siapa? Ainul Mardia, betul? Okey, yang kelima ialah nama-nama syurga. Adakah mudah bagi golongan remaja untuk merasai nikmat syurga? Bolehkah golongan remaja untuk merasai nikmat syurga? Anda rasa-rasa kenapa saya berkata seperti itu? Kerana golongan remaja pada masa kini lebih mementingkan hal-hal duniawi berbanding ukhrawi. Jika dilihat, ramai remaja di luar sana bersepa-sepa, bersukaria, berfoya-foya, malah ada yang tidak mengendahkan sama sekali tentang hukum halal dan haram. Selain itu, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan juga tidak ada batasan. Lihatlah, hampir setiap hari ada sahaja tentang kes-kes pembuangan bayi yang mana hasilnya adalah daripada hubungan terlarang. Tetapi tidak dinafikan, bukan semua golongan remaja seperti itu. Ada juga yang taat dan patuh perintah Allah dan mereka ini Allah memudahkan urusan dan kesejahteraan hidup mereka untuk merasai nikmat syurga di akhirat kelak. Sekian ayat 10 dari surah Al-A'la. Sayadzakkaru man yakhsha. Maksudnya kerana orang yang telah melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Baiklah, golongan remaja berpeluang merasai syurga apabila mereka berada dalam majlis ilmu dan melakukan perkara yang berfaedah. Contohnya, rajin bertamu di rumah Allah dan menghidupkan majlis ilmu seperti membuat liqa' berkongsi hal-hal berkaitan agama. Mereka perlulah rajin membaca Al-Quran kerana Al-Quran juga dapat meraih syurga. Okey, jika tidak mampu membaca Al-Quran, maka perbanyakkanlah zikir. Berdasarkan surah Al-A'la ayat yang ke-15, "Dzakara isma rabbihi fa shalla." Lalu dia solat.
Apa yang saya dapat kaitkan dengan remaja pada zaman sekarang ialah cara untuk mengingati nama Tuhannya adalah tidak lain tidak bukan solat. Iaitu solat adalah perkara yang wajib yang perlu kita lakukan pada setiap hari. Jadi di dalam solat kita akan membaca surah dan doa-doa. Jadi kita dapat mengingati nama-nama Tuhan kita. Dan pada ketika sujud, pada kita sujud, kita sangat dekat terhadap Allah SWT. Dan kita dapat ingat nama dan dapat mengingati Allah SWT. Jadi dengan itu kita dapat meningkatkan keimanan. Dan sejurus itu kita dapat masuk, insya Allah kita akan dapat masuk ke dalam nikmat-nikmat syurga. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-17, Al-akhiratu khairun wa abqa, yang bermaksud sedangkan kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Okey, ayat ini apa yang kita boleh nampak yang kita boleh kaitkan dengan nikmat syurga terhadap golongan remaja? Okey, cinta dunia sering dikaitkan dengan golongan remaja, betul? Okey, bukan nak kata golongan remaja sahaja yang terlibat, ada juga golongan-golongan yang lain, tapi saya tekankan di sini kepada remaja. Okey, cinta dunia ini ialah sumber kepada keburukan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab, okey, contoh, si Fulan A ni dia suka main game. Sampai satu saat dia anggap game ini adalah satu kemestian dalam hidup dia. Setiap hari nak main, dia jadi tak sop tau. Okey, jadi kat situ mungkin dia dah waktu dia main game tu mungkin dia dah abaikan solat, lambatkan solat, skip baca Al-Quran. Jadi dekat situ dah keburukan dekat diri dia dari sudut agama. Bukan itu saja, malah dari sudut fizikal juga akan memberi efek padanya. Sebagai contoh, mata dia akan rosak. Sebab apa? Sebab terlalu banyak sangat main game dan tengok skrin yang game tu lah. Jadi kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan ialah kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan tidak memberi apa-apa keuntungan pun kepada diri kita, lebih-lebih lagi kepada golongan remaja. Malah pahala yang Allah kurniakan dan syurga di akhirat adalah lebih baik, mulia dan kekal. Justru itu, orang-orang yang berakal sahaja yang akan melihat perjalanan hidupnya dari sudut pandangan yang jauh dan memilih keputusan yang dipilih, iaitu kenikmatan di syurga.